Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Bukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Bukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Terima kasih.